Halo sobat Gaskan, welcome to Bali. Jumpa lagi di channel Junon RRTV, saluran informasi dan jalan-jalan wisata nomor 1 di Indonesia dan juga dunia. Apa kabar sobat Gaskan? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan juga murah rezekinya. Di kesempatan video kali ini kita akan update dan mengajak sobat Gaskan semua berpetual tour dan jalan-jalan ke kawasan wisata populer Canggu Bali. Di sebelah kanan kita ini di kawasan dari Jalan Raya Pantai Batu Bolong, ada sebuah restoran yang populer di kawasan Canggu Bali ataupun di kawasan dari Jalan Pantai Batu Bolong, yaitu Mason Restoran. Jadi terlihat suasananya cukup ramai di sore hari ini. Dan beginilah situasi lalu lintas dan kondisi toko-toko ataupun situasi suasana toko-toko. Terlihat beberapa wisatawan mancanegara lagi jalan-jalan di sore hari ini, tepat jam 6 sore. Kali ini kita akan update situasi kawasan Canggu Bali, tepatnya di kawasan pantainya para bule, yaitu Pantai Batu Bolong Canggu Bali. Di pantai-pantai Canggu sendiri sekarang itu banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan mancanegara, karena Canggu sekarang itu terkenal sebagai kampungnya para bule di Bali. Tidak hanya Pantai Batu Bolong, tetapi juga ada beberapa pantai-pantai di Canggu Bali seperti Pantai Eco Beach, Pantai Prerenan, Pantai Nelayan, Pantai Canggu, dan pantai yang kita kunjungi hari ini yaitu Pantai Batu Bolong dan juga Pantai Berawe, itu banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Jadi kalau kalian berkunjung ke kawasan Canggu, pasti mudah menemukan ataupun mudah berjumpa dengan para-para bule ataupun wisatawan mancanegara yang kemarin itu sempat sulit ditemui ya para bule, tapi hari ini ataupun kali ini di Canggu Bali itu bulenya ramai sobat Gaskan. Jadi sebelah kiri kita ini adalah salah satu restoran yang populer, yang dulu itu populer sebelum pandemi ini ramai sekali, yaitu Old Man. Tapi nampaknya Old Man sudah tutup permanen ya, tutup permanen di sebelah kiri kita ini. Tapi mudah-mudahan tidak tutup permanen, karena Old Man ini sangat populer dulu, ramai dikunjungi baik itu wisatawan mancanegara ataupun juga wisatawan domestik. Kita akan masuk ke sana, ke kawasan dari Pantai Batu Bolong. Jadi terlihat beberapa wisatawan mancanegara sedang akan masuk ke kawasan dari Pantai Batu Bolong. Jadi terlihat gapura di kawasan dari Pantai Batu Bolong ini akan ada pembaruan ataupun perbaikan, terlihat dari ada konstruksi bangunan juga di sini. Oke, kita akan bayar parkir terlebih dahulu sobat Gaskan. Jadi video kali ini saya ambil pada hari weekend ya, pada tanggal 23 April 2022 jam 6 sore. Kita akan lihat situasi dan suasananya pantainya para bule di Bali saat ini. Oke, kita akan bayar parkir terlebih dahulu. Untuk parkir sepeda motor ya Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Jadi terlihat di plang merah sana itu harganya. Jadi kita akan masuk kemungkinan dari arah belakang sana sobat Gaskan. Kita akan lihat lebih dekat situasi dan suasananya. Biasanya di hari-hari weekend ataupun hari-hari menjelang weekend di kawasan dari Sandbar itu biasanya ada live DJ juga. Live DJ biasanya setiap hari ada di Sandbar, ataupun juga ada live akustik, dan juga ada biasanya ada dance dari Michael Jackson. Kita akan lihat situasinya hari ini sobat Gaskan. Oke, kita akan masuk. Jadi suasananya hari ini bulinya ramai sobat Gaskan. Oke, kita akan masuk dan parkiran di sini. Suasananya di sore hari ini masih ramai sekali sobat Gaskan. Jadi kita lihat sebelah kiri dan kanan kita ini parkirannya full. Baik itu sepeda motor dan mobil, ini cukup ramai ataupun dibilang ramai. Jadi pantai-pantai di Canggu memang sangat diminati sekarang ini, baik itu baik wisatawan mancanegara ataupun domestik, ramai-ramai berkunjung ke kawasan dari pantai-pantai di Canggu. Apalagi nanti ada juga pembukaan beach club baru ya di kawasan dari Pantai Berawe, yaitu Halloween Beach Festival yang digadang-gadang sebagai beach club terbesar di Asia ya. Kita akan lihat nanti suasananya, mudah-mudahan kita bisa masuk ke kawasan dari Halloween Beach Festival, karena Halloween Beach Festival juga mengajak FMB dan juga clothing-clothingan, seperti juga layaknya seperti mall juga ya. Jadi ada kemarin ada pison kopi, ada beberapa juga terlihat ada ramen ataupun sushi juga. Jadi kemungkinan pilihan makananan di sana
kemungkinan akan ramai, seperti juga mall ataupun ada food counter ataupun food corner ya. Jadi kita akan lihat gimana nanti tema dari Halloween Beach Festival nanti, kemungkinan di tahun 2022 ini ya, ataupun di akhir tahun 2022 ini kemungkinan sudah akan reopening. Oke, kita akan lanjut lagi. Jadi suasananya di sini ramai. Jadi di sini juga ada penyewaan papan server ya. Jadi terlihat banyak sekali ada papan server yang disewakan di sini, sobat gas kan. Oke, jadi kita akan lanjut dan kita akan melihat suasana di kawasan dari Pantai Batu Polong, Canggu, Bali. Jadi terlihat beberapa wisatawan lagi kayaknya sudah selesai bermain server di sore hari ini, karena hari ini sudah agak petang. Jadi terlihat ada dance dari Michael Jackson di bawah, sobat gas kan. Oke, terlihat wisatawan-wisatawan mancanegara, ada beberapa yang akan balik lagi ataupun pulang. Terlihat ada beberapa ciwi-ciwi cantik, bule-bule cantik yang kayaknya sudah habis berenang di kawasan dari Pantai Batu Polong. Jadi kita akan lanjut dulu. Jadi semakin sore terlihat semakin ramai pengunjung ataupun kebanyakan juga pengunjung wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kawasan dari Pantai Batu Polong ini, sobat gas kan. Oke, kita akan lanjut, nanti kita akan turun dan melihat dan menyisir kawasan dari Pantai Batu Polong. Kemungkinan kita sampai di perbatasan sana nanti ya, di kawasan dari Pantai Eco Beach. Oke, ini kawasan dari Sandbar. Jadi terlihat Sandbar juga cukup ramai di sore hari ini, sobat gas kan. Jadi kita akan turun dan melihat suasananya. Jadi terlihat ada dance dari Michael Jackson ya, dan juga ada DJ juga di sini, terlihat sobat gas kan. Jadi beginilah suasana di kawasan dari Pantai Batu Polong, Canggu, Bali. Dan di sini juga ada jagung bakar yang enak, sobat gas kan. Jadi kalau berkunjung ke Pantai Batu Polong, jangan lupa untuk membeli jagung bakar ya. Ini beberapa ciwi-ciwi bule yang cantik-cantik yang kayaknya sudah habis berkunjung di kawasan dari Pantai Batu Polong. Jadi terlihat semakin sore semakin ramai saja kawasan Pantai Batu Polong ini. Kita akan lanjut turun dan melihat lebih dekat dan menyisir kawasan bibir pantai Pantai Batu Polong di sore hari ini ataupun menjelang malam hari ini. Oke, nanti kemungkinan ada live akustik karena terlihat ada stand mic dan juga beberapa stand drum juga ya, terlihat di sana ada juga gitar. Jadi kemungkinan ada live akustik setelah dari perform tarian Michael Jackson ini. Oke, kita akan lanjut dan melihat suasananya di kawasan dari Pantai Batu Polong, Canggu, Bali. Oke, sobat gas kan yang baru bergabung, jangan lupa ya dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video channel Juno Ada TV ke teman-teman dan sahabat kalian. Ingin menyaksikan ataupun ingin merasakan liburan setiap harinya, jangan lupa subscribe dan join di channel Juno Ada TV. Kalian akan merasakan liburan setiap harinya di sini. Oke, kita akan turun. Oke, sobat gas kan, maaf kalau videonya agak getar-getar dan kurang fokus karena masih menggunakan kamera HP. Mudah-mudahan di bulan Mei ya, bulan depan ini, karena ini sudah mulai akhir bulan dari bulan April, jadi 7 hari lagi sudah bulan Mei. Mudah-mudahan di awal bulan Mei pariwisata ramai lagi, pengunjung domestik, pengunjung mancanegara mulai ramai lagi memadati Bali. Apalagi bulan Mei juga Idul Fitri ya. Jadi selamat berpuasa juga buat teman-teman sobat gaskan yang menjalankan, dan selamat Idul Fitri nanti di tanggal 1 ya, tanggal 1 atau tanggal 2 Mei ini ya. Semoga kalian selalu bahagia, murah rezeki, dan juga sehat walafiat. Oke, sobat gaskan, kita akan lanjut lagi dan terlihat sandbar juga di pinback-pinbacknya juga ramai hari ini. Ini perform dari Michael Jackson ya, ataupun tarian dari Michael Jackson. Oke, kita lanjut lagi.
Oke, kita akan melihat suasananya lebih dekat. Oke, Sobat Gaskan, selamat menyaksikan dan enjoy. Semoga kalian terhibur dan semoga yang belum bisa berkunjung ke Bali, mudah-mudahan segera bisa berkunjung ke Bali dan liburan menikmati suasana keindahan Pulau Dewata Bali. Selamat menyaksikan dan enjoy, Sobat Gaskan. Thank you.
Thank you.
Oke, sobat sekalian, jadi kita sudah berkeliling tadi sampai di ujung kawasan dari Pantai Batu Bolong dan menuju kawasan dari Pantai Eco Beach. Jadi terlihat suasana di kawasan dari Sandbar semakin malam semakin ramai. Jadi beginilah suasana di malam hari di kawasan dari Pantai Batu Bolong ataupun juga di Beach Club ataupun restoran dari Sandbar. Jadi terlihat suasananya cukup ramai dan meriah di malam hari ini, sobat gaskan. Ini sudah jam 7 dan terlihat ada live akustik ya. Tadi setelah perform dari dance Michael Jackson, sekarang ada perform dari band ataupun live akustik ya. Jadi terlihat bule-bule mulai ramai lagi berkunjung di malam hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan mungkin ke sebelah kanan sana, melihat suasana di sebelah kanan sana apakah masih ada pencahayaan atau hanya di depan dari sandbar ini ada pencahayaan. Kita akan ke sana dulu sebelaskan. Oke, kita akan ke kanan dan melihat suasana sebelah sini. Jadi di sini lumayan ramai. Jadi terlihat hari ini ada interview dari salah satu YouTuber yang terkenal ya, yang populer, yang biasanya mengajak bule-bule untuk mencoba makanan-makanan khas Indonesia ya. Di sini di depan kita ini, David
Alan TV ya, lagi sibuk menginterview para bule-bule cantik untuk kemungkinan untuk menikmati ataupun mentes ataupun mencoba makanan-makanan khas Indonesia. Jadi beliau ataupun David Alam TV itu biasanya menyuguhkan liputan bagaimana reaksi para bule tentang makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia, bagaimana rasa ataupun taste-nya. Jadi saya tadi mau coba untuk menyapa, kemungkinan lagi sibuk, beliau lagi menginterview dua bule-bule cantik ya di sebelah kanan kita ini. Jadi lab akustiknya terus berlanjut sebagus kan dengan musik-musik yang populer dan easy listening di telinga. Oke. Ini di sebelah kanan kita ini dari David Alan TV lagi kayaknya lagi kerupuk ya. Mungkin kerupuk ataupun cemilan-cemilan tradisional Indonesia. Ini para bule-bule cantik, dua bule cantik lagi menikmati. Di ada interview dari David Alan TV ya. Beliau lagi menginterview bule-bule cantik ini. Kita lanjut lagi. Tadi mau saya sapa kayaknya lagi sibuk sekali. Oke, kita lanjut lagi sebagaskan. Kita keliling di sini dulu. Mudah-mudahan cepat selesai beliau, kita coba tanya-tanya, tapi kemungkinan agak lama sih ini. Kemungkinan ada lanjut lagi beliau. Oke, kita keliling dulu sebagaskan melihat interview dari David Alan TV ataupun channel David Alan TV ini. Oke, kita lanjut sebagaskan. Thank you.
Oke, semoga sekian. Jadi tadi saya mau sapa Bang David Alan TV, tapi kayaknya beliau lagi sibuk sekali, lagi interview para bule-bule cantik di sana ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dan say hello juga ya. Oke, kita lanjut untuk ke sana melihat suasana live akustik semoga sekian di hari ini. Jadi kita akan melihat lebih dekat live akustik yang ada di area kawasan dari Beach Club Sandbar ataupun restoran Sandbar ini. Ya, ini di sebelah kiri kita ini live akustik yang sangat keren dan juga easy listening, dan terlihat para bule juga ikut bernyanyi. Oke, semoga sekian. Jadi beginilah situasi dan suasana di kawasan dari pantainya para bule, pantai yang sangat populer dan diminati sekali oleh para bule saat ini, yaitu Pantai Batu Bolong, Canggu, Bali. Oke, semoga sekian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan dan juga rezeki yang melimpah. Bagi sobat Gaskan yang menunaikan ibadah puasa, semoga lancar dan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, nanti di tanggal 1 ataupun di tanggal 2 Mei nanti. Oke, sobat Gaskan, terima kasih banyak ya. Oke, mudah-mudahan channel Juno Ara TV di bulan Mei ini ataupun di akhir April ini tembus 8.000 subscriber. Oke, terima kasih banyak dukungannya dan doanya. Mudah-mudahan channel Juno Ara TV terus maju dan berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi seputar tempat wisata, seputar tempat populer di Bali. Oke, terima kasih banyak dan mudah-mudahan juga bisa upgrade kamera ya, karena juga menggunakan HP agak blur-blur sedikit dan juga pencahayaannya juga agak kurang terang gitulah, dan juga agak getar-getar ya. Mudah-mudahan nanti bisa upgrade kamera juga. Oke, semoga sekian, terima kasih banyak ya, dan salam gaskan dari Pulau Dewata Bali, dan selamat malam, selamat beristirahat, dan happy weekend and good night. See you, bye bye.